Oke, teman-teman. Kalian tahu lato-lato kan? Ya, mainan yang menurutku agak annoying banget ya, agak ngeganggu banget. Nggak siang, nggak malam, kedengeran terus ya. Oke, tapi kalian tahu gak bahwa di Roblox itu udah ada item lato-lato? Iya, lato-lato. Jadi kalian bisa beli item ini. Ya, jadi temanku tuh bikin item atau bikin di GC dan jadi dia tuh bikinnya lato-lato ya. Karena emang lato-lato lagi rame banget akhir-akhir ini. Dan gimana bang cara belinya? Oke, jadi cara belinya langsung aja kita lihat videonya. Let's go. Jadi cara belinya kalian harus masuk grup dulu ya, karena biar lebih mudah juga gitu loh. Di sini kalian masuk grup. Jadi pertama-tama kalian masuk grup temanku dulu ya, si Andre ya. Kalian pasti tahu Andre Nicholas ya. Buat kalian yang belum masuk grupnya, kalian bisa cek link di deskripsi. Aku udah taruh link grupnya di deskripsi. Jadi kita bakalan ke grupnya dulu. Setelah itu kita cari Andre Nicholas Community. Nah ini dia teman-teman grupnya ya. Jadi di sini kalian kalau udah masuk ke grupnya atau kalian udah ke grupnya, kalian tinggal ke store aja. Di sini tuh ada dua teman-teman ya, dua item lato-lato dan satu Chris ya. Jadi Andre ini bikin item-item ini loh, dibilang item dengan kearifan lokal ya teman-teman nih, karena mana ada orang yang bikin lato-lato gitu loh di Roblox. Jadi ya udah, di sini ada tiga item kalian bisa beli Chris ini. Dan ini Chrisnya menurutku bener-bener bagus banget ya, harganya juga cukup murah, 100 Robux. Dan di sini ada lato-lato ya teman-teman ya. Tapi bedanya di sini lato-latonya itu nggak ditaruh di tangan ya, dia tuh ditaruh di pinggang sini ya. Mungkin kalau ditaruh di tangan itu bakalan jadi gear nanti ya, bukan aksesoris lagi. Jadi di sini aku bakalan beli 1 gig, 1 gold Chrisnya sama lato-lato kita beli yang warna emas. Nah ini dia teman-teman Chrisnya, ini Chrisnya bagus banget sih ya, karena ada sarungnya gitu guys nih. Ada sarungnya gitu ya. Jadi kalau kalian suka sama item-item dengan kearifan lokal, item-item Indonesia, kalian bisa beli ini guys. Dan lihat namanya, Chris from Nusantara. Gila sih, bagus banget ya buat Andre yang bikin. Kamu bagus. Ini kita add to favorit dulu, abis itu kita beli Chris. Oke, sudah dibeli. Dan sekarang kita beli lato-latonya nih. Ya ini walaupun di apa sih ya, walaupun ada di pinggang sini ataupun di depan perut sini nih, menurutku cukup bagus ya. Kemungkinan nanti Andre bikin item ini ya, jadi genrenya atau tipenya itu tipe gear ya. Jadi lato-latonya itu beneran dipegang di tangan ya teman-teman ya. Semoga aja nanti Andre bikin kayak gitu ya guys ya, biar lebih bagus lagi seperti lato-lato cuy. Jadi udah kita beli yang goldnya. Nah oke, okay. Kita sudah beli dua-duanya. Sekarang kita coba pakai dulu nih itemnya di avatar guys. Kita pakai dua-duanya langsung sih. Nah oke, okay. Aku udah ada di aplikasi Roblox ya. Karena aku kalau mau pakai item gitu paling bagus tuh di aplikasi Roblox guys. Karena nggak ada ngeleknya sama sekali. Ke profile dulu, abis itu kita ke customize dan ke aksesoris ya. Tadi lato-latonya itu di bagian front. Dan kalau ininya apa, kalau Chrisnya di bagian back. Nah ini dia lato-latonya. Ini bakalan ngumpet gini teman-teman. Kalau aku pakai 3D clothing, berarti di sini aku mau clothing kalau mau pakai lato-lato ini guys. Karena ini kita, aku emang bener-bener kayak buci lato-lato nih sekarang. Nah ini bagus dilihat, bagus teman-teman. Jadi kalian kemana-mana bawa lato-lato gitu. Oke, sekarang kita pakai Chris ya guys. Kita pakai Chrisnya, ini Chrisnya. Ini Chrisnya asli bagus sih. Bagus ini Chrisnya nih. Tapi kalau menurutku ya, ini terlalu ke atas ya. Ini cuma sedikit saran aja, misalnya Andre nonton video ini, Andre, Chrisnya turunin di sini nih ya. Bawah sini ini bakalan keren nih, kayak itemku yang ini. Nih. Ya, kayak itemku yang ini nih bakalan jadi lebih keren ya kalau Chrisnya ada di bawah sini ya. Kalau menurutku Chris yang ini tuh terlalu tinggi, tapi nggak apa-apa nih, cukup bagus juga. Kalau bisa nanti kalau Andre bikin lagi, dia bikinnya di samping sini atau di belakang sini lah ya, nggak apa-apa. Jadi udah teman-teman, jangan lupa kalian beli ini kalau kalian punya Robux ya. Ada Chris juga, ada lato-lato juga. Jadi kalian dukung item-item lokal yang akan rilis di Roblox nanti ya teman-teman. Mungkin ada lagi, kita nggak tahu ya, mungkin nanti ada apalah kalau bukan lato-lato, pokoknya item-item dari Indonesia ya teman-teman. Jadi kita bisa pakai gitu loh. Jadi kita bangga juga kalau item-item atau pusaka-pusaka Indonesia tuh masuk ke aksesoris di Roblox. Jadi kita bisa pakai gitu loh ya, item dari negara kita sendiri cuy.
Jadi udah sampai sini dulu aja video aku kali ini. Makasih banget kalau udah nonton. Jadi sekali lagi kalau ada Robux jangan lupa beli ya. Bye bye.